Itu muka lu kenapa? Muka lu kelopek gitu. Apanya? Muka lu, pipi lu coba dah ngaca dah. Tuh. Lu. Okay, guys. Lu tahu enggak kenapa gua ngerekam gua lagi? Karena jadi gue pengen hari ini tuh harusnya gue pengen pergi ke rumah Istaka. Nah, ternyata begitu gue kesini, Ismi tidur lagi. Tapi bukan di sini tidurnya. Di sini nggak ada, jatah. Nih lu mau tahu dia tidur di mana nih ya? Nih dia tidur di sini. Tuh. YouTuber 4,5 juta tidur di sofa. Nah, gue tapi nggak mau bangunin dia. Gua ada niat buat ngerjain dia, guys. Ntar kameranya ke muka gua dulu. Nah, gua sekarang pengen beli lem dulu. Beli lem buat. Jadi nih, lu nonton aja videonya deh. Pokoknya nanti ada judulnya tuh. Gua ngapain di sini? Gua mau beli lem dulu, guys. Jadi gua pengen nyoret-nyoret buat mukanya Ismi jadi kayak kelopek-kelopek gitu pakai lem kertas. Tapi gue gak tau nih berapa. Ini mau ketik. Gue cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuh lem ini tuh dia kalau udah kering tuh kayak ngelopek gitu. Coba gue tes dulu. Ih, gak mirip ya. A few moments later. Tapi nggak jadi putih, nggak jadi warna kulit. Ntar Ismi tahu ya. Ntar kurang kering. Coba ngelompe nggak sih? Wah, kayaknya gagal nih, guys. Aduh. Kayaknya gagal nih. Oh ya, belum. Buat yang nggak tahu gue siapa ya, gue Rega. Jadi gue tuh yang ngerekam Ismi kemana-mana. Itu gue yang ngerekam. Buat yang belum kenal gue. Kan bingung kan nih orang siapa sih tiba-tiba nongol kamera so asik gitu kan, nggak jadi kayak ngelopek gitu. Ah nggak ya, kayaknya tapi putih banget ya. Wah gagal guys, gagal. Ya, apa ya? Oh iya, ntar coba ya guys ya. Aduh gue bingung nih, keburu bangun bocahnya. Oke guys, tadi gue baca-baca dan ternyata katanya bisa pakai kuning telur. Jadi kayak kuning telur. Putih telur tuh kayaknya katanya bisa buat muka, terus kayak mukanya kayak kelopek gitu. Kita coba ya. Coba gue hancurin dulu nih. Nah, ini udah aku pecahin, guys. Ini kuning telurnya. Ini kita pisahin dulu. Nah, cara misahin kuningnya itu, guys ya. Lu perhatiin. Chef Rega. Nih, cara ngambil kuningnya itu lu tekan. Oke. Okay. Malu gue. Tuh udah tiga. Nah. Ya masa gagal dua kali. Gue beli telur satu doang lagi. Nope. Coba. Ah guys. Oh no. Ah, nangis dah gue. Gimana nih? Karena gue kok. Ya guys. Ya masa gue bunuh gini aja. Coba gue tes dulu ya ke muka gue. Jadi gak ya? Oke. Coba ya. Beneran bisa ya. Ini gagal maaf ya, sumpah dah. Gue nggak tahu soalnya. Gue baca di YouTube ini soalnya pakai kuning, pakai putih telur katanya bisa. Kalau nggak bisa berarti bohong tuh orang. Keburu bangun nih sini. Nggak bisa. Ini gimana dong? Hasil nggak sih? Jadi ya gagal dan
Duh, maaf nih sumpah. Ini tadi guys. Lu nangis dah gua. Coba sekarang kita coba ya. Jadi gua tadi pakai kuning telur, terus gua tiban pakai lem. Bisa enggak nih? Kalau enggak bisa gua minta maaf ya sama lu semua ya. Videonya enggak jadi diupload. Kering ini harus benar-benar kering nih. Coba gua keringin dulu ya. Five minutes later. Coba kita tes. Bilang ayo. Bisa. Bisa. Jangan kau terus. Bisa. Mampus lu sih. Videonya kita lanjutkan, oke? Okay? Jangan kemana-mana. Gua tenang banget nih. Jadi caranya itu, gua lapisin telur dulu nih. Gue lapisin telur dulu, terus baru gue kasih lem sedikit. Jadi dia kayak ngelopek gini. Ini fokusnya ke lemnya ya, bukan ke jerawat gue itu memang udah bopeng. Kayak ngelopek gitu. Langsung guys, kita gas guys. Pelan-pelan. Ayo guys, oke guys. Mi, nih lihat nih, mau syuting malah tidur. Woi, Mi, woi, ke istaka. Bruh. Ke istaka yuk. Muka lu kenapa, Mi? Bangun, bangun, ke istaka. Kameranya sono. Lu ngapain tidur di sini? Jam berapa sih? Jam 7 aja. Itu muka lu kenapa? Hah? Muka lu kelopek gitu. Apanya? Muka lu, pipi lu coba ngaca dah. Tuh. Lu lu mau kayak apa, Mi? Kenapa
pakai skincare salah nggak? Enggak. Endorsan semalam. Ih, lu mah mana kayak mau ke istaka lu masa begitu? Ih, kelopek lu tim. Betin guys. Ih. Ih, Naji. Sakit enggak, Mi? Enggak, tapi kok panjang lagi segini, Rek? Mundur kali ya syutingnya ya. Kenapa ini tiba-tiba kayak gini? Gua enggak tahu. Lu ke dokter juga. Ya ampun, terus abis ini nanti jerawat kali ya. Mudah-mudahan enggak, itu kenapa emang lu? Lu gak tau, lu belum pernah kayak gini? Gak pernah, kayaknya ganti kulit gak sih? Gak tahu, gak ngerti, gua aja baru lihat muka cewek kayak begitu. Ngelopek. Iuuuh. Gua takut ngerti. Kenapa ini, Moy? Lu emang gak mampu beli skincare mahal? Woy, enggak. Semarang masih baik-baik aja. Oh, lu tidur di sofa, kotor. Ya kali. Ini sofanya baru apa bekas? Baru lah. Oh, baru. Bekas. Kayak gini gua enggak mau ke istaka. Itu sih mana? Makin parah, Rek, nanti gua di jalanan. Gua baru lihat, baru lihat. Coba deh kalau diginin deh. Tuh kasar banget mukanya itu. Ih, kasar banget deh. Lu bukan di situnya doang, di sini-sini juga kasar tuh. Ih. Ya gimana? Gua enggak pernah sebrekot ini loh. Gimana dong? Cancel sama istaka ah. Ya gimana? Udah janjian nih, lu orangnya udah nungguin kita enggak berangkat gimana lu? Malu, Rek, coba lu. Iya sih, gimana tuh? Paling di depan kamu pakai masker gitu. Iya, pakai masker. Paling. Tapi ini parah, berat, harusnya. Iya, itu kenapa? Pernah, ntar belum pernah kayaknya. Gua google dulu ya. Udah sih, lu jangan direkam dulu, ntar dulu. Iya. Kan orang-orang juga pengen tahu. Jangan ini. Gitu, Rek, udah ntar dulu. Ntar aku terus di perjalanan. Itu aja mau lepas bikin kesal atasi dengan cara ini. Lu kan biasanya pakai minyak. Udah kan pelembab wajah. Pelembab wajah. Lu biasanya pakai minyak goreng kali enggak? Woi, ngaco. Dia jangan bercanda. Iya, maaf. Anjir, kok gua coba coba itu. Kayak sisik ular anjir. Tuh, coba ini kulitnya nih, guys. Nih. Ih. Kayak sisik ular. Ini coba habis mandi hilang kali ini. Ya, udah. Mau coba sisik ular. Nih, sini kalau sana. Gua tungguin ya. Jadi untuk video kali ini, gue gak bakal ngasih tahu ke Ismi ya kalau ini prank ya. Biarin aja dia mikir itu apa, serah dia dah. Gue pokoknya intinya video kali ini gue gak bakal ngasih tahu kalau ini prank, oke? Kita cuma taruh kamera aja di sini. Kita pengen lihat Ismi masih ngoceh-ngoceh apa enggak. Kamu udah mandi dari rumah? Buka aja. Kita gak usah bawa baju banyak-banyak kan? Gak usah.